Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kuliah manajemen hutan hari ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang produksi kayu berdasarkan kualitas lahan dan kerapatan. Capaian pembelajaran mata kuliah hari ini yang pertama adalah mahasiswa menguasai teori dan prinsip manajemen hutan lestari. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep produksi kayu berdasarkan kualitas lahan dan kerapatan. Nah, kita tahu bahwa untuk bisa memproduksi kayu, maka sebuah pohon atau kumpulan pohon atau tegaan itu harus tumbuh ya. Nah, kemudian untuk tumbuh perlu tempat tumbuh di situ ya. Nah, kemudian terkait dengan tempat tumbuh itu ada juga kerapatan. Nah, kalau kerapatan ini juga penting ya. Jadi tempat tumbuh dan kerapatan ini penting kita pelajari. Karena kualitas tempat tumbuh itu menyatakan seberapa banyak potensi kayu dari hutan yang akan diproduksi ya. Jadi nanti kalau kualitasnya bagus, tentu produksinya harapannya juga akan banyak kayunya. Kemudian berkaitan dengan itu ada kerapatan tegakan ya, di mana kerapatan tegakan merupakan ukuran seberapa banyak pohon yang tumbuh di areal tersebut ya. Semakin banyak pohon tentu semakin rapat ya tegakannya. Dua-duanya ya, tempat tumbuh dan kerapatan ini menyatakan seberapa banyak kayu dan yang akan diproduksi dan sebagus apa kualitas kayu yang akan dihasilkan. Nah, berkaitan dengan kualitas tempat tumbuh ya, kita harus paham dulu apa itu tempat tumbuh atau tapak ya. Tempat tumbuh atau tapak adalah suatu area dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor ekologi. Di situ ada kuburan tanah, kemudian ada iklim ya dan sebagainya dengan referensi kapasitas ya. Nah, jadi ada kapasitasnya ya, tidak unlimited di situ ya, tidak sebanyak-banyaknya, ada keterbatasannya di situ. Karena ini berkaitan dengan ruang, kemudian juga berkaitan dengan saingan untuk mendapatkan cahaya, kemudian unsur hara, air gitu. Kemudian juga untuk menghasilkan hutan atau vegetasi lainnya dan dikombinasikan dengan lingkungan biotik, iklim, dan kondisi tanahnya. Nah, kualitas tempat tumbuh atau site quality itu merupakan suatu areal yang berdasarkan ekologi dipertimbangkan terhadap kemampuannya untuk memproduksi hutan atau tanaman. Di sini ada kombinasi antara faktor biotik, iklim, tanah dari areal tersebut. Jadi areal di sini ya, kualitas tempat tumbuh itu berkaitan dengan kemampuannya ya. Jadi apakah kemampuannya tinggi atau rendah? Semakin tinggi memproduksi atau semakin banyak memproduksi hutan atau tanaman, maka kualitas tempat tumbuhnya semakin bagus. Nah, kemudian kualitas tumbuh ini biasanya dinyatakan dengan angka indeks yang berhubungan dengan produksi kayu. Jadi bisa berupa mungkin tidak jumlahnya saja ya, tetapi bisa dilihat dari misalnya diameternya atau terutama
volumenya ya, tingginya begitu. Nah, nanti bisa dilihat di situ ya, seperti apa kualitas tempat tumbuhnya. Kemudian untuk pengukuran kualitas tempat tumbuh itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan melihat volume kayu yang dihasilkan tempat tumbuh tersebut. Nah, biasanya di sini yang diukur adalah kapasitas suatu area untuk menghasilkan kayu yang diukur dalam bentuk volume per hektar misalnya ya, pada umur tertentu. Bisa juga per tahun ya. Jadi nanti diukur diameter, kemudian tinggi ya, kemudian nanti ketemu volume. Nah, di situ seberapa banyak volume per hektar bisa juga ditambah per tahun. Faktor lain yang mempengaruhi volume selain tapak ya atau tempat tumbuh adalah stockingnya atau volume yang sudah ada di situ ya, kemudian banyak atau sedikit ya. Kalau sudah banyak berarti nanti apa namanya kualitas tempat tumbuhnya, volumenya juga akan lambat ya pertambahannya. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh karakter dari pas cutting atau tebangan sebelumnya ya, ada seperti apa begitu ya, apakah tebang habis atau tebang pilih ya. Kemudian juga komposisi jenis ya. Ini karena di sini ada persaingan cahaya, ada persaingan unsur hara, ada persaingan air ya, sehingga akan mempengaruhi volumenya. Kemudian juga partial yield atau hasil, bagian dari hasil. Serta berbagai penyebab kerusakan lainnya seperti ada hama, penyakit, kebakaran hutan misalnya. Kemudian juga diukur dari sifat-sifat khusus tanah. Nah, ini merupakan dasar dan lebih stabil, serta sering untuk mengontrol pengaruh pertumbuhan pohon. Nah, prinsip yang menguntungkan adalah mengukur tanah secara bebas. Di situ bisa pH-nya, bisa kandungan unsur haranya, ya. Ini bisa dilihat, ya. Dan dapat digunakan tidak hanya tegakan kayu itu tumbuh dengan baik, tetapi juga pada saat tegakan itu tidak ada, ini bisa diukur ya. Misalnya habis ditebang. Nah, untuk yang diukur itu bisa tebal dan tekstur horizon A, kemudian tebal tekstur struktur dan konsistensi horizon B ya, tekstur dan struktur horizon C, sifat batuan induk, keadaan batuan dalam tanah, serta kemiringan. Kemudian ada tipe vegetasi, ini juga bisa digunakan untuk mengukur kualitas tapak ya. Semakin banyak jenis vegetasi yang tumbuh, berarti kualitas tempat tumbuhnya baik, terutama untuk jenis tersebut begitu ya. Jadi yang dikatakan sesuai, baik begitu ya. Kemudian semakin banyak juga berarti kemampuan lahan itu semakin bagus untuk menumbuhkan tanaman. Kemudian juga dari pertumbuhan tinggi pohon. Di sini dari semua pengukuran tidak langsung, pengukuran tinggi paling praktis dan konsisten ya. Dan secara umum merupakan indikator yang berguna dalam menentukan kualitas tapak ya. Tetapi di sini bukan satu-satunya ya, karena digabungkan dengan tanahnya ya. Misalnya pertumbuhan tinggi pohon dominan akan sensitif terhadap perbedaan tapak atau tempat tumbuh. Kemudian juga berkorelasi secara kuat dengan pertumbuhan volume. Tapi memiliki hubungan yang lemah dengan stocking dan komposisi jenis. Nah, sebaliknya untuk pertumbuhan diameter, ini punya hubungan yang kuat dengan stockingnya.
Kemudian hasil pengukuhan kualitas tempat tumbuh itu bisa dinyatakan dalam bentuk tabel indeks tempat tumbuh ya, berdasarkan volume tegakan. Kemudian tabel indeks tempat tumbuh berdasarkan tinggi ya. Kemudian tabel indeks tempat tumbuh atau bonita berdasarkan peninggi. Nah, nanti bisa dibuat tabel, kemudian dari tabel itu bisa diduga kira-kira seperti apa kualitas tempat tumbuh tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam menggunakan tempat tumbuh atau bonita itu adalah kalau kita membandingkan ya, harus dibandingkan dalam umur yang sama ya. Kemudian tidak dapat dikonversi dalam umur yang lain ya. Jadi kalau misalnya harus apa namanya, misalnya umur 5 tahun kemudian ke umur 10 tahun ya, jadi 5 ke 6 itu tidak sebanding dengan 10 ke 11 gitu ya. Dan ini tabel ini juga berlaku untuk satu jenis tanaman. Jadi biasanya kita menggunakan tabel ini untuk HTI ya, hutan tanaman industri. Kemudian juga satuannya harus sama ya. Apakah dalam volume, kemudian nanti tingginya ya, meter, hektarnya ya, ini harus diperhatikan, harus sama. Nah, ini contoh ada tabel BVW ya di sebelah kanan yang biasanya digunakan untuk hutan jati ya. Nanti kalau kalian praktik umum di Jawa di perhutani ya, atau di kampus UGM Getas itu akan menggunakan tabel ini ya. Nah, di situ ada kolom-kolom, ada baris-baris yang berisi umur ya. Kemudian ada kolom-kolom yang berisi nanti ada kerapatan, kemudian ada volume, ada peninggi ya, dan sebagainya. Nanti tabel inilah yang digunakan untuk memprediksi, untuk membuat aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan di perhutani. Kemudian kalau di sebelah kiri itu ada kurva tempat tumbuh ya, indeks tempat tumbuh untuk masing-masing beberapa jenis ya. Di situ ada Douglas fir, ada Ponderosa pine, Loblolly pine ya. Kemudian ada upland oak ya, ini di luar negeri biasanya. Kemudian di situ ada volume, kemudian ada umur ya, atau ada tinggi ya, ada umur di situ ya, bisa dilihat masing-masing jenis punya tabel sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada pengukuran kualitas tempat tumbuh yang tidak langsung ya, yaitu pendugaan kualitas tempat tumbuh berdasarkan hubungan antar spesies lapisan atas. Jadi antar pohon itu seperti apa begitu ya, apakah makin jarang atau makin lebat begitu. Kemudian juga pendugaan kualitas tempat tumbuh dengan pendekatan tipe vegetasinya ya. Jadi vegetasinya seperti apa, apakah jati, apakah mahoni di situ ya, kira-kira bagaimana tumbuh dengan baik atau tidak ya. Kalau kita lihat tidak tumbuh dengan baik, berarti kualitas tempat tumbuh itu jelek untuk jenis tersebut ya. Nah, nanti bisa dilihat ya. Kemudian juga pendugaan kualitas tempat tumbuh berdasarkan faktor topografi ya, kemudian klim dan faktor edafis. Nah, di situ juga bisa dilihat kemiringannya, kemudian iklimnya dan juga faktor
edafisnya ya. Kemudian forest stocking, kalau kita bicara forest stocking, nah di sini kualitas tempat tumbuh menentukan berapa banyak kayu yang dapat tumbuh satu areal ya. Nah di sini kepadatan hutan itu mengukur tingkat berjubelnya pohon ya, jadi banyak sedikitnya pohon di situ ya, dalam menyusun tegakan. Nah ini bisa dilihat ya, akan dipengaruhi oleh kualitas tempat tumbuh ya. Nah oleh sebab itu dengan memperhatikan kualitas tempat tumbuh kita bisa memperbaiki stok dan memelihara agar tujuan dari pengelolaan hutan itu tercapai ya. Misalnya bagaimana dilakukan penjarangan, bagaimana dilakukan pemupukan ya, dan sebagainya. Kemudian untuk menunjukkan tingkatan tersebut digunakan beberapa tingkatan ya, ada fully stock, di sini keadaan tegakannya itu dimanfaatkan secara optimal, secara penuh ya, jadi bisa full ya. Kemudian understock, ini keadaan ruang tumbuhnya tidak dimanfaatkan oleh pohon penyusunnya, jadi dia sedikit begitu ya, tidak rapat. Kemudian juga overstock, dari sini terlalu banyak ya, pemanfaatannya berlebihan sehingga ada sejumlah pohon penyusun yang mati ya, karena persaingan sesama begitu. Nah, kemudian pengukuran stocking itu biasanya dinyatakan dalam persen ya. Jadi contoh, jika volume per hektarnya 3.000 feet dan volume tegakan standarnya adalah 3.800, maka stockingnya 3.000 dibagi 3.800 dikali 100%. Nah, di sini volume tegakan standar itu diukur menggunakan atau bisa dilihat pada tabel hasil ya, di situ seperti tadi WVW. Akan ada volume tegakan standarnya berapa ya. Nah, kemudian untuk volume per hektarnya ini volume real ya, dilihat di lapangan. Nah, ini apakah kurang atau sama atau berlebih ya, ini bisa dilihat. Nah, kemudian ada spacing atau density ya, atau kerapatan ya. Untuk pengukuran kerapatan tuh ada dua macam kegunaan ya. Yang pertama untuk menyatakan tegakan dalam suatu model yang digunakan untuk menduga jumlah pertumbuhan dan hasil di masa yang akan datang. Nah, di sini bisa menggunakan model begitu ya, kemudian dengan model itu kita bisa menduga kira-kira 10 tahun lagi akan seperti apa. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk membuat keputusan ya, apakah bagaimana tegakan itu terbentuk, kemudian akan kita lakukan apa ya, supaya nanti sesuai dengan kriteria tujuan pengelolaan. Demikianlah materi hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas. Nah, kalau tidak, kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang pada kuliah manajemen hutan ya, dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.